Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita bikin dalgona. Kalau biasanya dari kopi, ini biasa buat anak-anak ya. Jadi di orang yang minum kopi, kita bikin dari Milo. Kita lihat apa hasilnya, seperti apa ngembangnya. Oke, kita akan coba Milo ini. Kita bikin dalgona dari Milo. Ada guntingnya deh. Oke. Jadi dalgonanya ini 1 sendok milonya. Ya, 1 sendok milo. Terus gula juga. Gula 1 sendok saja. Dan dikasih air. Ini gula ya, dikasih air 2 sendok. Tuh. 2. Setelah itu kita akan mixer dia ya. Kita mixer dia menggunakan ini biar nggak capek. Kalau kita pakai apa? Pakai tangan capek ya. Oke. Dia akan mengembang nggak ya? Tadi yang kopi itu sekitar 1 menit. Sekarang kita akan lihat ini berapa menit ya. Udah mulai naik. Oke, terus. Dia mengembang nih. Mengembang pakai Milo. Gak bisa ngembang. Udah, ini 1, 2. Airnya? Hah? Airnya berapa? Airnya 2. Oke, kita masukin semuanya ya, satu satu aja. Kita coba lihat. Jangan. Apakah dia ngambuk ngembang gak ya? Ini lagi syuting nih kita nih ya. Harus cair lagi, Pak. Oke. Harus lagi bikin soda nih. Emang deh. Kembang. Ternyata kurang ngembang. Kan ini tambahin air lagi ya. Tambahin cer deh, gak bisa. Tambah gula. Nah, ini kayaknya mesti tambah bikin soda nih. Baru dia bisa ngembang nih. Oke, sekarang itunya aja deh. Ambil itu. Tambah gula ya. Kita eksperimen hari ini nih. Gula, masukin lagi gula. 1 sendok lagi. Jadi hasilnya akan seperti apa? Kita akan coba lagi. In, aduk lagi. Nah, ini ada mulai kelihatan. Mulai kelihatan ngembang dia. Tolong dikelasin, kelasin dulu, kelasin. Ngembangnya kurang, ngembangnya. Ngembangnya kurang. Lagi sampai ngembang gak apa. Cepetan, enggak boleh. Pegel banget tangannya.
aja deh. Lagi. Udah ini udah panas masih panas. Jadi mana punya mangkok? Ini kasih esnya es batu. Jangan lah pakai sendok yang ini aja yang tadi lebih bagus. Mana? Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, sekarang kita masukkan susu low fat di gelas dan kita taruh dalgona dari Milo di atasnya. Jadinya kacau. Enggak ngembang. Oke, guys, inilah dia dalgona menggunakan Milo. Ya, hasilnya seperti ini, dia enggak ngembang, dia turun ke bawah, dia larut, mungkin dia berat. Oke. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronotech mengenai dalgona menggunakan Milo. Hasilnya seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top guys. Bye.